Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Oke guys, sekarang kita berada di Hotel Pacific Jodoh Kota Batam ya. Silaturahmi dan dialog interaktif bersama Bapak Wali Kota dengan guru penerima insentif pemerintah Kota Batam tahun 2024. Inilah dia suasananya saudara. Cukup ramai lah. Permisi Bu. Seluruh guru swasta se-Kota Batam kumpul di Hotel Pacific dari beberapa kecamatan Sungai Bedu, Lubuk Baja, Batu Ampar, Nongsa, semuanya kumpul di sini ya. Kalau tidak salah sih ada 12 atau ada berapa kecamatan gitu ya. Sekarang kita masih dalam rangka menunggu ya, Bapak Wali Kotanya belum tiba. Kita jalan-jalan di jalur tengah menuju ke pintu masuk ya. Ini adalah jalur tengah pintu masuk. Cukup ramai saudara-saudara. Nampak atapnya cantik sekali ya. Atapnya. Oh. Serasa kita berada di galaksi. Ada nampak langitnya ya, langit. Oh, langit-langitnya indah sekali. Nah, backgroundnya layarnya lebar sekali. Apa itu bendungan ya? Bendungan Tanjung Piayu apa mana itu? Saya di depan Bu, di depan meja tadi sana. Ayo kita lanjutkan ke luar, kembali ke luar, di dalam cukup padat. Sangat ramai ya. Ini baju yang seperti ini lepaud ya. Itu adalah batik. Batik yang dipromosikan oleh Ibu Marlin, Wali Kota, Wakil Gubernur ya, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Nah, batiknya seperti ini. Batik Marlin. Kalau yang memakai baju pramuka itu adalah guru-guru SD, SMP yang berada di Kota Batam. Memang di Batam ini wajib pada hari Rabu, saat ini hari Rabu. Nah, di sebelah sana itu adalah meja pendaftaran ya. Bukan pendaftaran, absen. Absennya di mana? Ini absen. Loh. Absen di mana tapi ini absen. Ya, ini Sagulung, Kecamatan Sagulung. Lubuk Baja, Neng Nongsa, Bengkong. Ya. Banyak sekali. Ah, banyak sekali kecamatan. Iya. Itu dia saudara-saudara, sekarang lagi proses pendaftaran ataupun absen ya. Ini Kecamatan Sekupang ada di sini. Kecamatan Lubuk Baja ada di sana. Ya. Itu menuju keluar. Oke guys, kita sekarang menuju ke lantai 2. Kita lihat. Naik lagi. Oh, sangat ramai. This is the chief. Dengan para guru-guru di Kota Batam, berkesempatan pada pagi hari ini beliau hadir
untuk bersilaturahmi dengan para guru penerima insentif Kota Batam tahun 2024. Jadi harapkan kita bersama. Membeli kebaya satu dipakai si tuan putri, berbilang suku, agama dan budaya bersatu dalam naungan NKRI. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Hadir dalam kesempatan pada hari ini, yang saya hormati seluruh jajaran struktural yang ada di... Siang apa pagi? Selamat siang. Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi. Bila saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya sekarang berada di Pacific Hotel ya, yang berada di kawasan Sejodo, Kota Batam. Dalam rangka pertemuan antara Bapak Wali Kota Batam bersama Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, berjumpa dengan para guru-guru swasta se-Kota Batam. Terima kasih atas segera melihat perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ciri khas Pacific Hotel. Bangunannya seperti kapal. Ya, bentuk bangunan yang unik ya. Ini dia, Pacific Hotel. Bentuk bangunan yang unik seperti kapal pesiar. Ah, ini dia. Itu dia, saudara-saudara. Ini yang berada di Sejodo ya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Oke. Ibu maju dulu, nanti buka kali. Tengah-tengah itu, Bu.